usia kita tu pun kian meningkat dan kita ni tidak selamanya muda. Hi, good morning. Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to my another blog for today. So, blog hari ini macam biasalah kita cari rezeki di Pekan Papar. Jadi harapnya hari ini kita semua sentiasa murah rezeki dan dipermudahkan apa juga urusan kita. Apapun keadaan hidup kita ni, kita jalani saja, kita nikmati saja, insyaAllah. Masa tu kan dia pentas berlalu, mana hari bertukar, usia kita tu pun kian meningkat dan kita ni tidak selamanya muda. Tapi itulah, kelebihan orang muda tu terletak pada dia punya kekuatan. Dan keistimewaan orang tua tu pula terletak pada dia punya uban dia. So kadang-kadang sejauh saya, bila saya limpang-limpang tu kadang Mika datang, peluk-peluk saya, tu dia bilang, "Bah, Baba punya janggut ni banyak, sudah putih." Lalu saya pun cakap dengan dia, "Baba sudah tua." Usia tu tidak selamanya muda, meningkat. Dan masa tu sebenarnya cepat berlalu. Kita macam tidak rasa. Bila masa muda tu dulu, kalau kita ingat-ingatkan masa kita sama-sama remaja dulu tu kan, sehat, kuat, macam-macam aktiviti, pergi hiking, naik gunung tu saya lah. Masa zaman-zaman saya muda remaja dulu tu, makan pun ada pantang-pantangnya, makan kambing sesuka hati. Tapi itulah realitinya itu, kita ini tidak selamanya muda kan? Tiba masa dan ketikanya dengan perlahan yang segala nikmat muda itu kan, nikmat sihat itu akan mula berkurang. Terus segala nikmat kuat itu perlahan-lahan ditarik balik. Itulah proses semula jadi yang kita tidak ada siapa boleh halang kan. Setakat ini belum ada lagi ubat untuk jadi muda kan. Ada orang cakap, "Wah, oh, ini awet muda." Ada lah setengah orang tu dia memang awet muda. Muka macam saya nih, muka macam orang tua, geng. Yalah, macam saya ini mana ada pakai pencuci muka apa semua, tidak ada. So kadang-kadang kalau kita bawa, kalau saya bawa penumpang kan, penumpang yang muda-muda nih, yang budak-budak remaja nih, "Terima kasih paci," dia bilang, "Subhanallah, terasa kita ni betapa tua." Baru 44 umur saya ni, dek. Tapi itulah, itu memang proses semula jadi. Mau ataupun tidak, semua orang akan jadi tua. Dan seiring berjalan waktu ni pula, dan bila usia kita ni meningkat, tenaga pun ni makin berkurang. Yang paling ketara tu, kita punya kesehatan pun mula menurun. Semacam saya, ada darah tinggi sudah. Bayang kawan saya seorang tu, gula dia tinggi. Ada ini, mudah-mudahan di masa-masa akan datang sentiasa sehat lah. Beginilah ini kan. Dan kita juga dapat lihat itu apa, perubahan-perubahan lah. Bila sudah kita meningkat usia ni, salah satu perubahan ni contoh kulit. Nah, kulit saya tu mula sudah ini kan. Kalau orang muda tu kan dia halus sejak kulit dia kan. Lepas tu deria, telinga, mata, mungkin mata
mulai kabur-kabur, semacam malam kan driving saya start sudah rasa ada garis-garis itu kan. Telinga saya ini kadang sebelah dengan sebelah ini tidak sama tau, dia punya pendengaran tau. Satu sebabnya saya suka dengar radio apa nih, suka dengar sound yang besar-besar. So kalau di rumah pun saya akan pakai earphone tuh full volume. Saya suka dengar yang lagu rock ataupun yang ada bunyi bass. Sedap kan didengarkan. Jadi kalau kau pakai, kalau dulu masa saya muda-muda di bilik tuh saya ada subwoofer besar. So macam sekarang ini kan, makanya rumah wife saya dengan anak saya nak dengar lagu-lagu black metal rock tuh kan, jadi paksa lah saya pakai earphone dengar sendiri. Jadi kesimpulannya tuh macam bapak saya sekarang tuh dia tahap kesehatan dia memang agak menurun lah. Jadi dia selalu pesan dengan saya, dia jaga kesehatan selalu. Jangan berhabis kerja, dia bilang. Pastikan rehat yang cukup. So bapak saya itu sekarang ini dia memang tidak sehat macam dulu. Jadi dia banyak menghabiskan masa mudanya itu bekerja keras dan demi membesarkan kami. Dan sekarang ini begitulah keadaan dia. Tapi alhamdulillah juga lah, seteruk still masih boleh berjalan, masih boleh inilah, walaupun tidak sekuat dulu. Tapi apa yang pasti itu kan bila usia kita meningkat, ini satu benda yang paling itu adalah kematangan kita tuh semakin meningkat. Nah, ada satu kata-kata nih yang saya petik nih, saya suka. Dia cakap begini, dari masa kita tahu umur kita kian mengganda, dari umur yang kita mengganda, kita tahu yang kita tidak akan selamanya muda, bahkan mati sentiasa mengintai kita. Jadi akhirnya semoga kita semua sentiasa sehat-sehat walafiat, kan dipermudahkan segala urusan, insyaallah. Kita telepon deh. Nah, tidak tahu apa akalnya nih beliau, Pak Budi. Sudah saja, Pak. Jadi saya dapat tuh dua penumpang, orang tua-tua. Kasihan, dorong dari Kinarut. Dan dorong nih mau pergi apa? Mau pergi ini, pejabat kebajikan. Dulu pejabat kebajikan tuh dia ngam-ngam di Pekan tau. Ini sekarang pejabat kebajikannya di sini di area Takis. Kasihan, dorong pun udah tahu, jalan pun jauh kan tempat. Pas tuh dari Kinarut lagi orang tua-tua. Aduh, kasihan betul lah. Dan mungkin saya rasa kalaulah kan benda-benda begini kan boleh dipermudahkan kah ataupun macam mana kan, bila kena orang tua-tua yang mau pergi berurusan kebajikan macam ini kan, kesian kita tengok kan, kesian. Itu kalau umur-umur saya boleh saya jalan kaki nih sebenarnya, tapi orang tua begitu, aduh.
sepupu menyambak. Oh? Dia tidak pasporkan. Oh. Terpaksa saya jadi korban dia. Ini baru sih, itu apa panas? Iya.